tengah pandemi COVID-19, berbagai tantangan sosial seperti physical distancing, berdiam diri di rumah, dan hasil pertanian yang mulai terbatas merupakan faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan di masyarakat. Dan masalah ketahanan pangan merupakan hal yang rentan terjadinya permasalahan terutama di saat pandemi COVID-19. Berbagai sektor akan terdampak, mulai dari pariwisata, ekonomi, pendidikan, dan hal yang tak kalah pentingnya adalah pangan dan kesehatan. Kesehatan merupakan hal yang fundamental sekaligus preventif terhadap kondisi masyarakat saat ini karena masih dalam tahap penyalurannya vaksin COVID-19 sehingga diperlukanlah upaya-upaya pencegahan dan salah satunya adalah meningkatkan imunitas tubuh. Hal ini selaras dengan pernyataan oleh Kepala Divisi Fakultas Kedokteran Keperawatan Universitas Gadjah Mada yang menyatakan bahwasannya menjaga imunitas tubuh di saat pandemi COVID-19 adalah hal yang sangat penting. Hal ini selaras dengan pernyataan WHO yang menyatakan bahwasannya mengeluarkan anjuran cara hidup dan salah satunya adalah dengan mengkonsumsi pangan sehat dan memiliki kaya akan antioksidan yang Indonesia merupakan negara mega diversity atau negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Di antaranya adalah tanaman rosella ungu yang banyak kita jumpai di pekarangan rumah namun kurang dimanfaatkan. Padahal tanaman rosella ungu memiliki kandungan yang sangat baik bagi tubuh kita berupa kandungan fitokimia, antosianin, flavonoid, dan asam fenolat yang sangat baik untuk menangkal radikal bebas. Dan selanjutnya adalah tanaman jeruk nipis yang mampu meningkatkan daya tahan tubuh dan memiliki kandungan vitamin C yang sangat tinggi. Dan selanjutnya adalah daun stevia atau pemanis alami yang mampu memiliki kandungan indeks glikemik yang rendah dan cocok untuk para penderita obesitas maupun diabetes. Dan juga adalah tanaman ciplukan. Tanaman ciplukan merupakan tanaman liar yang banyak kita jumpai di pekarangan-pekarangan atau lahan-lahan pertanian. Tanaman ciplukan memiliki kandungan yang sangat baik juga bagi tubuh kita. Di antaranya adalah triptosantin, flavonoid, dan alkaloid yang mampu meningkatkan imunitas tubuh dan menangkal radikal bebas. Namun, kondisi saat ini, para petani dan masyarakat Indonesia menganggap tanaman ini merupakan tanaman liar dan bahkan dibakar. Padahal kegiatan pembakaran mereka lakukan akan menghasilkan sulfur oksid, natrium oksid, dan karbon monoksida yang akan menyebabkan pencemaran lingkungan dan gangguan pernapasan. It's not solution. Peranan sektor pangan melalui SDGs 2030 selama pandemi COVID-19 harus dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Dan disinilah peran pemuda atau mahasiswa sebagai agent of change, research and development untuk berinovasi dan berkontribusi untuk negara. Maka dari permasalahan-permasalahan tersebut, saya Muhammad Rizky Falevi dari Universitas Sumatera Utara memberikan solusi cerdas dan inovatif yang berjudul Roschip. Apa itu Roschip? Inovasi minuman isotonik terbaru yang kaya akan antioksidan sebagai upaya meningkatkan imunitas tubuh di tengah pandemi dan pasca COVID-19 untuk menuju Indonesia Emas 2045. Roschip merupakan minuman isotonik yang terbuat dari bahan-bahan alami dan merupakan minuman isotonik asli Indonesia. Roschip juga memiliki kandungan yang sangat baik bagi tubuh kita. Di antaranya adalah kaya akan vitamin C, kaya akan antioksidan, mengganti cairan tubuh yang hilang, dan mampu menangkal radikal bebas. Adapun proses pembuatan minuman isotonik Roschip terbagi atas 3 komponen utama, yaitu adalah persiapan bahan baku, kemudian pengekstraksian, dan yang terakhir adalah pengemasan. Untuk meyakinkan konsumen, saya telah melakukan pengujian di Laboratorium AKBP Fakultas Pertanian USU serta Mikrobiologi Fakultas Pertanian USU, yaitu pengujian organoleptik yang meliputi rasa, tekstur, aroma, dan pH, dan melibatkan 20 semipanelis terlatih dan berstatus sebagai mahasiswa, dan didapatkan rata-rata yaitu sebesar 4,15, artinya produk ini ditaraf suka dan sangat suka. Juga, saya telah melakukan pengujian proksimat mulai dari antioksidan, kadar vitamin C, total asam, dan pH, dan didapatkan yaitu sebesar 83,25% antioksidan. Artinya, produk ini memiliki kandungan antioksidan yang sangat tinggi dan mampu meningkatkan imunitas tubuh di tengah pandemi COVID-19. Adapun langkah-langkah strategis yang akan saya lakukan terhadap produk minuman isotonik ini, yaitu yang pertama adalah survei. Saya akan mensurvei para petani yang ada di daerah Kota Medan, khususnya petani rosella. Dan juga yang kedua adalah memasok bahan baku. Saya akan memastikan
memastikan bahan baku pembuatan produk minuman isotonik ini aman dan mudah didapatkan. Dan yang ketiga adalah kerjasama. Saya akan bekerja sama dengan dosen pembimbing maupun pemerintah terkait yang akan menyempurnakan produk minuman isotonik ini menjadi lebih baik lagi. Yang keempat adalah pembuatan produk. Saya akan menyempurnakan lagi pembuatan produk ini menjadi lebih baik lagi. Dan yang kelima adalah implementasi. Saya akan mengimplementasikan produk ini untuk halayak ramai agar bisa dikonsumsi dan menjadi kebanggaan bagi Indonesia. Dan yang terakhir adalah evaluasi untuk menjadikan produk ini menjadi lebih baik ke depannya. Kesimpulan yang ingin saya sampaikan bahwasanya adalah Rose Chip merupakan minuman isotonik yang kaya akan antioksidan sebagai upaya dalam meningkatkan imunitas tubuh. Yang kedua adalah menggali manfaat rosella ungu, stevia, jeruk nipis, dan ekstrak ciplukan sebagai potensi lokal. Dan yang ketiga adalah salah satu langkah dan peran generasi muda dalam pengembangan inovasi di tengah pandemi COVID-19 dalam meningkatkan imunitas tubuh. Dan yang terakhir adalah terobosan pangan sehat dan menuju Indonesia Emas 2045 dan salah satu langkah pemulihan pasca COVID-19. Tanaman liar tak hanya sekedar sampah, tak dihiraukan dan dianggap susah. Tanaman ciplukan dibuang dan bahkan dibakar. Kita pungut dan kita jadikan karya yang dibanggakan. Anak muda tak pernah kalah dengan kondisi. Permasalahan lingkungan kita beri solusi. Acuh tak acuh anak muda sekarang. Rakyat menjerit, dia pun kebingungan. Bukan mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari masalah. Bukan karena tidak peduli, tapi minimnya inovasi dan kontribusi. Rose Chip hadir untuk Indonesia, memberi manfaat untuk sekitarnya. Ini produk Rose Chip tak hanya sebatas teori, tapi ini aksi nyata untuk negeri Ibu Pertiwi. Indonesia tak hanya ditentukan oleh batas peta, tapi peran dan gerak generasi muda. Rose Chip, bangga isotonik asli Indonesia, Universitas Sumatera Utara, Horas, Horas, Horas.